Beberapa hari terakhir kondisi cuaca yang sangat ekstrim melanda Kabupaten Kampar, terutama bagian kota dan sekitarnya. Hujan potui yang disertai kilek membuat masyarakat cukup khawatir dan juga menghambat masyarakat untuk pai mancai pabukan dan sholat terawih pada malam hari. Beberapa hari ini kondisi cuaca sangat ekstrim terjadi di wilayah Kabupaten Kampar, terutama Bangkinang Kota dan sekitarnya. Hujan potui jokilek beberapa hari ini sering terjadi. Kondisi ini tentu mempengaruhi warga Bangkinang Kota dan sekitarnya dalam menghadapi bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, terutama menjelang buka puasa. Kondisi ini tentu membuat masyarakat sangat khawatir, bahkan aktivitas menjadi terganggu sebab masyarakat yang nak ingin keluar rumah untuk membeli keperluan buka puasa. Sementara itu, kondisi pagi sampai siang hari cuacanya sangat angin berdontang dan cukup membuat awak gerah. Namun ketika memasuki menjelang waktu buka puasa, selalu tiba-tiba hujan lobek. Dan bagi masyarakat Bangkinang Kota, tentu iko menjadi kendala. Dari Kampar Riau, tim TV Ocu melaporkan.